Selamat pagi, Bu Perawat, Bu Nevi, Bu Karemi, Bu Devitri. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, sahabat Batu dimanapun berada. Sahabat Baptis dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ruang VIP. Saya ingin kiranya senantiasa Tuhan menyertai kita, dan kalau ingin lebih lanjut kita tahu bagaimana cara kita menghadapi masalah, mari ikut bersama dengan saya. Halo saudara kekasih Tuhan, sahabat Baptis yang kami kasihi. Saat ini saya berada di ruang VIP Rumah Sakit Baptis Kediri. Bersama dengan saya pada saat ini, marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan saya beri judul Menghadapi Masalah. Dan kan ayat firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban-korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dan kekasih Tuhan, itulah ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Seperti yang tadi saya katakan, renungan ini saya beri judul Menghadapi Masalah. Saudara kekasih Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti kita tidak akan pernah lepas daripada masalah yang datang kepada kita. Pada suatu hari, mungkin pada waktu saudara kekasih Tuhan menghadapi masalah, bahkan masalah yang besar. Sesungguhnya, saudara kekasih Tuhan, saat itu Tuhan sedang menanti kita untuk datang ke hadirat-Nya. Sesungguhnya saat itu Tuhan ingin agar kita semua hanya memandang kepada Dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, awalnya mungkin kita tidak memahami, tidak mengerti apa yang terjadi, bahkan apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi akhirnya kita akan mengerti tentang satu hal, yaitu menyembah Allah dapat mengalihkan pandangan dan fokus kita yang selama ini kita hanya tertuju kepada masalah-masalah-masalah yang datang dan kita alami, dan beralih kepada di mana kita memandang Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu Maha Besar. Kita yakin bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kita yakin bahwa Ia sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan. Dia sanggup untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang. Sekali lagi saudara, bahwa setiap orang pasti punya masalah. Coba kita perhatikan ya, masalah itu tanpa dicari, dia datang sendiri. Ya, masalah itu tidak diundang, dia sudah hadir. Artinya masalah itu tepat datang kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dikatakan musuh bagi kita.
kalau kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi juga, Mbak, masalah ini, saudara, bisa menjadi sahabat bagi kita, yang mendorong kita, yang mengingatkan kita untuk bisa lepas, dan kita bisa dimampukan untuk bisa melihat segala sesuatunya. Betul ya, saudara? Ya kan? Kalau kita itu dalam menghadapi masalah, dan masalah itu akan menjadi musuh kalau kita tidak bisa menghadapinya, tetapi dia akan menjadi sahabat, sahabat dalam tanda petik, saudara-saudara, kalau kita berani dan tahu cara untuk menghadapinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menggunakan setiap permasalahan yang terjadi dan dialami oleh manusia, tentunya menurut saya ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Ketika kita sedang menghadapi masalah, saya yakin bahwa tujuannya tidak lain supaya saudara dan saya mengerti bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan yang akan menolong. Dan tujuan yang pasti adalah memperbaharui kerohanian kita. Tujuannya juga adalah supaya kerohanian kita semakin kuat, bahkan secara karakter, karakter kita akan dibentuk. Saudara-saudara, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita, sehingga kita lepas dari setiap permasalahan, pergumulan-pergumulan yang berat yang datang kepada kita. Jika apa, saudara? Jika kita mempunyai respon yang benar terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-6, pemazmur memberi contoh kepada kita di mana ia mampu menghadapi segala sesuatu. Musuh yang datang menghadang, namun ia cepat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Baik, saya bacakan kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, dikatakan pemazmur. Tegaklah kepalaku artinya ada keberhasilan, ada keberanian mengatasi musuhku sekeliling aku. Saudara, saya menafsirkan musuh di sini adalah persoalan-persoalan. Permasalahan-permasalahan yang berat. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Dia mengatakan, dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur bagi Tuhan. Saudara, dia mengatakan dalam kemahnya. Artinya apa, saudara? Kemah di sini tempat kediaman Allah. Musuh adalah persoalan. Tetapi dia mengatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, ada kemenangan. Saya menafsirkan ayat ini adalah pemazmur sedang menghadapi masalah yang besar. Tetapi ia berhasil. Keberhasilan dia apa? Dia mencari Tuhan. Dia menghadap Tuhan. Dia menemui Tuhan di kemahnya. Artinya di tempat di mana Allah berada. Dan yang ia lakukan pada waktu menghadapi permasalahan yang besar, ia memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai, menyanyi, dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman kita di dalam hidup dan kehidupan kita, kita ingin ya mendapatkan mukjizat. Bahkan seringkali kita berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, Tuhan berikanlah mukjizat-Mu sehingga permasalahan ini bisa selesai. Kita melakukan itu, tetapi seringkali yang terjadi malah masalahnya semakin besar. Saudara-saudara,
kita ingin melihat mujizat. Mujizat adalah jawaban dari setiap masalah yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Tanpa ada masalah, tidak mungkin ada mujizat yang terjadi. Masalah membuat iman kita teruji. Masalah membuat karakter kita semakin dibentuk seturut dan sekehendak dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan nyata ketika kita masih belum melihat jawaban-jawaban doa. Namun kita percaya dan pasti percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan, masalah-masalah yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Ada pepatah, saudara. Singkat saja pepatah ini mengatakan, jika kita tidak menyukai sesuatu, ya ubahlah itu. Jika kita tidak menyukai sesuatu, ubahlah itu. Saudara-saudara, kalau kita bisa sungguh-sungguh mengubah sikap kita dan akhirnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ya, dan jangan mengeluh, maka saya yakin segala persoalan yang kita hadapi akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang menjadi persoalan bagi kita, percayalah datang ke hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan iman kita dan tidak menyandarkan kepada kekuatan kita, kemampuan kita, kelebihan kita, maka Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya kepada kita. Saudara kekasih Tuhan, hari ini belajarlah memiliki respon yang benar untuk masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang rasanya sulit untuk bisa berubah dan masih berubah, terutama masalah-masalah yang masih belum terselesaikan saat ini. Saudara tetaplah kuat, saudara tetaplah percaya, saudara tetaplah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memberikan kekuatan dan sukacita pada waktu kita menghadapi persoalan, pergumulan di dalam hidup kita. Ada ujian-ujian yang menghadang kita dan pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Saudara kekasih Tuhan, percayalah Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Yesus lebih besar daripada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup dan kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah di dalam hidup dan kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia yang punya rencana yang baik bagi kita semuanya. Percayalah bahwa Dia tidak membiarkan kita pada waktu kita datang menyembah kepada Dia. Saya akan bacakan, saudara-saudara, Mazmur yang tadi kita bacakan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-6. Di sini tolong simak bersama-sama. Teladanilah, saudara-saudara, pemazmur ini sehingga ia bisa mengatakan tegaklah kepala. Artinya dia berhasil mengatasi masalah itu. Dikatakan di dalam ayat ini, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban-korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, saudara-saudara. Ayat ini, saudara, sungguh-sungguh menguatkan kita semua. Siapa di antara kita yang tidak mau seperti pemazmur yang dituliskan di sini? Ia mampu menegakkan kepala. Artinya, ia bebas daripada permasalahan. Permasalahan bisa tertangani. Permasalahan bisa terselesaikan. Di sini kita lihat, ia mengatasi musuh. Pemazmur mengatakan, mengatasi musuhku sekeliling aku. Itu persoalan yang datang. Tadi saya mengatakan persoalan itu tidak diundang, itu datang sendiri. Tidak dicari, ya datang sendiri.
pemazmur merasa seperti itu. Tetapi apa yang ia lakukan dalam kemahnya? Pada waktu ia punya masalah, ia tidak lari kemana-mana, tetapi pergi ke rumah Tuhan, mencari Tuhan. Dikatakan dalam kemahnya apa yang dia lakukan? Ia mempersembahkan korban, menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus dengan serak-serai. Dia mengatakan, menyanyi dan bermazmur. Kita rindu ya, pada waktu kita menghadapi masalah, kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Mungkin pada saat ini ada permasalahan di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara, mengatasi dan berselisih dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, masalah-masalah yang lain seperti pekerjaan, usaha yang mungkin tidak selancar dulu, atau keadaan fisik secara jasmani, saudara sedang menghadapi sakit. Rasanya sakit ini sudah terlalu lama, tetapi biarlah renungan dan firman Tuhan ini akan menguatkan saudara. Ketika semuanya mungkin orang mengatakan angkat tangan, tetapi saya percaya Tuhan akan turun tangan, mengangkat saudara sehingga lepas daripada semua permasalahan yang ada. Kita percaya saudara-saudara, di balik semua yang terjadi rencana Tuhan dinyatakan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, sesungguhnya kita mengizinkan tangan Tuhan yang bekerja, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyelesaikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Baptis, dimanapun saudara yang kami kasihi berada, saat ini saya berada di PPIP, Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya ini sedang berada di lantai 2, ya, tingkat 2 di salah satu ruangan PPIP. Jadi kalau saya di lantai 2, berarti di bawah saya ini ada lantai 1 khusus untuk pasien, dan juga ada satu tempat tidur untuk penunggu. Nah, keberadaan ruangan ini sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi, saya berada di lantai 2 di satu ruangan PPIP Rumah Sakit Baptis Kediri. Ini diuntukkan bagi para penunggu pasien atau keluarga besar, ya. Tidak mau jauh, ingin bersama-sama dengan pasien. Jadi Rumah Sakit Baptis Kediri ini kelas PPIP, ada satu tempat juga yang baik, yang bersih, yang indah, yang bagus di lantai 2-nya. Dan tentunya saya juga berharap dan menghimbau kepada semua sahabat Baptis dimanapun Anda berada, mari kita akan gunakan, terapkan protokol kesehatan kita, ya. Kita perlu memakai masker dan juga jaga jarak, sehingga kita percaya bahwa kita akan terlindung bahkan terlepas dari virus corona. Demikian dari saya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya.